mati-matian untuk bisa masuk ke babak, bahkan targetnya adalah masuk final dan menjadi juara. Itu target dari perwakilan Kecamatan Jonglo. Gorengan yang panas, kopi pahit. Segera memasuki hapesnya amatir MC. Ada Diki nomor punggung 2 sebagai goalkeeper 002 Lana Biru Bongkar. Diki nomor 66 Arif nomor 22 Ariyogi King nomor 8 dan Pikri nomor 27 Ray nomor 3 Raya nomor 9 Soleh nomor 22 dengan pemain cadangan ada Cepot nomor 10 Madi nomor 30 Devan nomor 45 Dafa nomor 15 Eno nomor 7 Arsat nomor 29 Lana nomor 5 dan Babang Fajar nomor 77 dengan official tim dengan manajer tim Bapak Agung dengan manajer tim dari SKJ Bapak Saman Huri. Itulah amatir FC dengan kostum merah kombinasi hitam. Merah semangat lah, jalan-jalan. Tadi sudah koordinasi dengan panitia karena waktunya sudah lewat dari setengah tiga, jadi waktunya 2:30. Ya, jadi 3:35. Maka bawa pelan kedua. Ya, itu saja. Respect kepada semua pemain dan kepada wasit. Ya, hati-hati mainnya. Oke? Nanti yang muncul pilih. Waktu bola, tepat, kick-off pertama. Ya, enjoy the game. Enjoy the game. Ayo bawa ya, ayo. Kamu mencari posisi. Lawan amatir FC. Kemenangan, kekompakan. Lagi langsung dua dengan kostum warna kuning, celana biru. Lawan amatir FC dengan baju merah, kombinasi hitam celana hitam. Yuk, yuk. Yang bisa selawat sekali. Lagi kostum dua. Amatir, yo. Amatir FC ada di cak. Aku cak. Kerja, ayo. SKJ. Baiklah, detik-detik akan dimulai pertandingan di babak pertama ini. Bola dihadapi oleh amatir. Oleh saudara pertandingan sudah dimulai. Kick off babak pertama. Dapat di follow pemain belakang dari amatir. Masih
masih kuasai bola. Pelanggaran untuk Amatir. Kedalam raya. Tendangan bebas dilakukan oleh nomor 4. Saudara di depan langsung ke depan. Tidak ada tempat di sana yang menyambut. Bola dikuasai oleh penjaga gawang dari dapat direbut oleh pemain dari Amatir nomor 22. Saudara Amatir masih kuasai bola langsung ke depan. Salah umpannya. Tidak dapat. Oke, pemain dari Amatir masih SKD kuasai bola kali ini. Langsung ke depan saja. Baru bola di sana. Pemain Amatir masih diganggu oleh pemain dari SKD. Masih dikuasai oleh nomor 22. Dengan mudah dipatahkan serangan dari Amatir kali ini. Pemain belakang dari SKJ masih cukup tenang. Dapat mengontrol bola. Nomor umpannya tidak ada yang menyambut. Bola dikuasai oleh Amatir. Pemain belakang dari Amatir ini mencari teman di depan dia. Melihat-lihat langsung tendang ke depan. Ada nomor 3 di sana. Oh, tidak ada. Tidak komunikasi dengan temannya. Salah pengertian. Dapat dicuri oleh pemain dari Amatir kali ini. Amatir sekarang melakukan serangan balik. Amatir dikuasai oleh nomor 6 saudara Raya. Terganjal poinnya. Memang harus dihentikan. Tendangan bebas, wah cukup berbahaya kalau melihat dari jaraknya yang tidak terlalu jauh dari gawang SKJ ini. Tendangan bola bati, apakah dapat dimaksimalkan oleh pemain dari Amatir? 1, 2, 3, 4, 5 pemain palang pintu dari SKJ coba memblokir arah tendangan dari bola. Langsung, masih tinggi di atas misal gawang. Belum membahayakan gawang dari SKJ 02. Kurangi kesalahan buat sendiri. Lari. Bola dikuasai oleh SKJ langsung ke depan. Di sana ada bolanya terlalu deras sehingga menghasilkan tendangan penjuru rupanya untuk SKJ 02. SKJ kali ini dengan tendangan pojok. Tendangan pojok pertama untuk SKJ. Lakukan sudah. Berbahaya oleh pemain belakang dari Amatir. Masih SKJ kuasai bola kali ini. Cukup tenang pemain-pemain dari SKJ. Terperangkap offset. Rebut bola-bola atas. Pemain nomor 22 ini cukup tinggi posturnya. Langsung ke depan ada nomor 66 di sana. Langsung shooting berbahaya. Umpan tarik yang diberikan oleh pemain Amatir ini tidak dapat disambut dengan baik oleh temannya sehingga belum membahayakan gawang dari SKJ 02. Selamat sudah gawang SKJ 02. Masih dikuasai oleh Amatir kali ini. Berbahaya, langsung dia ke depan. Ada nomor 6, nomor 6 kembali. Nomor 8 langsung shooting ke depan. Offset ternyata. Ada nomor 59 tendangan kembali. Masih lemah dan dapat dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang dari Amatir kali ini. Masih Amatir kuasai bola. Lalu kaki depan tengah berikan dia kepada teman bo. Dapat dicuri oleh pemain dari SKJ. Cukup cantik permainan dari kaki ke kakinya. Kali ini SKJ masih kuasai bola.
depan dia. Lewatin lip, lewatin lip. Nomor 56. Dapat diambil alih oleh pemain dari amatir kali ini. Nomor 3. Nomor 22. Coba nusuk ke depan. Oh. Pelanggaran rupanya. Sitting ball. SKJ kuasai bola kali ini. Oh, masih nomor 56 di sana pemain SKJ. Dapat diganggu oleh pemain belakang dari Amatir. Masih Amatir sekarang kuasai bola. SKJ masih menekan. Langsung ke depan saja. Masih dapat dikejar pemain dari Amatir ini nomor 3. Nomor 3 cukup berbahaya pemain ini, cukup berbahaya. Oh, dapat dihentikan tapi pelanggaran diberikan untuk Amatir. Tendangan bebas diberikan untuk Amatir, lakukan oleh nomor 66 langsung ke depan. Ada nomor 66. Oh, berbahaya, dapat diblok oleh penjaga gawang. Penyelamatan yang cukup cantik oleh penjaga gawang tadi. Ah, kembali lagi tekanan datang. Tapi kali ini bola dikuasai oleh pemain dari SKJ. Nomor 59 masih kuasai bola. Nomor 59 cukup. Wow. Ada gangguan dari nomor 4 kepada pemain dari SKJ. Wasit memberikan pelanggaran. SKJ 02 lakukan oleh nomor punggung 58 langsung ke depan. Dapat dihalau oleh pemain belakang dari Amatir. Kali ini Amatir kuasai bola nomor 3 melalui kaki nomor 3 ini, coba membangun serangan. Nomor 8 masih SK, masih Amatir. Ya good. Lemparan ke dalam untuk Amatir. Iya pak. Berbahaya nomor 3 sendirian di sana. Zoni langsung dapat diblok oleh pemain belakang dari SKJ. Rupanya memang pemain belakang SKJ cukup sulit untuk ditembus oleh penyerang dari Amatir. Langsung ke depan, balik badan dia. Ada nomor 45 dari SKJ. Cukup cepat dia membawa bola. Diganggu oleh nomor 66. Oh, bola keluar meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Amatir. Kedatang ke sepeja. Lemparan ke dalam, lakukan sudah. SKJ masih kuasai bola sekarang. Pindahin bang. Skor sementara masih 0-0 di babak pertama ini. Saling serang terjadi antara kedua tim. Langsung ke depan SKJ, coba mendekat ke Amatir. Dapat diblok oleh pemain belakang dari Amatir. Umpan ke depan, ada di sana pemain dari SKJ nomor 56. Coba utak-atik bola dia, mencari teman. Oh, terjatuh. Bola dikuasai oleh pemain Amatir kali ini. Berebut bola. Pemain SKJ, oh, terjatuh dia. Siap-siap, nanti ada pergantian pemain dari Amatir. Oper dia kepada nomor 3, pemain yang cukup gesit, langsung
umpan tarik. Oh, dapat dipotong. Wasit pergantian pemain dari Amatir nomor 22 cewe keluar. Digantikan oleh nomor 45. Woi, bos. Tanggul ada pemain yang tergeletak dari Amatir. Kenapa? Ram. Tendangan pojok lakukan sudah oleh nomor 3. Bang Roman. Kali. Sundulan kepala yang cukup cantik pemain dari Amatir ini, saudara Soleh. Satu kuning, Rey, satu kuning. Datang dari SKJ kali ini nomor 6. Oh, hampir saja, tapi penjaga gawang dari Amatir ini cukup taktis menyelamatkan gawangnya. Langsung tendang ke depan. Ada nomor 54 dari SKJ sebagai penyelenggara, Batalion Komandan Megali sebagai tuan rumah, didukung pula oleh KOK Kecamatan Jonggol. Bermain pendek dari kaki ke kaki untuk mencoba menyerang ke lini pertahanan dari SKJ. Cari teman di sana, ada nomor 59 langsung ke depan, ada nomor 40. Oh, tapi bolanya dekat ke penjaga gawang. Sebetulnya masih cukup berimbang serangan-serangan yang dilakukan oleh kedua tim ini. Tinggal sekarang finishing touch-nya yang harus dimaksimalkan dari kedua tim ini. Nomor 45 dari SKJ berikan pada nomor 58 pemain pelatih sini coba mengatur serangan. Kembali lagi nomor 66 dari SKJ, dari Amatir. Bermain di belakang cukup berbahaya sebetulnya, tapi pemain dari Amatir ini cukup percaya diri dengan bermain bola pendek di belakang. Oh, bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk SKJ 02. SKJ 02 melalui kaki nomor 56. Ah, bola meninggalkan lapangan. Rupanya tendangan penjuru lakukan sudah. Oh, heading masih. Sudah keluar. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk Amatir. Lakukan sudah, pendek saja mencari temannya di sana. Langsung ke depan, ada di sini nomor 45. Nomor 3 lempar ke dalam, lakukan sudah dari teman dia. Salah pengertian memancing para pemain untuk merangsek ke depan, tapi rupanya memang lemparan ke dalam untuk SKJ. Coba trik-trik yang jitu untuk coba menyerang ke pertahanan dari Amatir.
masih dikuasai oleh SKJ kali ini. SKJ berbahaya nomor 45. Oh, sudah tertangkap offset. Selamat gawang dari Amadir. Tendang langsung ke depan. Masih dapat dikuasai. Masih SKJ kuasai bola kembali nomor 59 sekarang. Pemain yang bertubuh kembali ini terjatuh. SKJ ketinggalan 0-1 di babak pertama ini. Kali ini kesempatan untuk SKJ mencoba mendapatkan peluang dari tendangan bebas ini, dihadapi oleh pemain Pontos dari SKJ. Lakukan sudah ke depan. Ada teman yang langsung dibuang saja. Masih di dalam lapangan bolanya ternyata. Dipatahkan oleh pemain belakang dari SKJ. Serangan dari Amadir kali ini. Baiklah, kami kali ini sebagai komentator ditemani oleh saudara Bang Jenny dari Bogor. Maka kami coba berikan karena saya mau. Iya, tendangan bebas dari SKJ 02 yang akan dieksekusi oleh luar biasa, masih jauh di hampir-hampir saja di mister gawangnya Amatir, masih belum menyamakan kedudukan. Kemenangan untuk Amatir 0-1. Babak pertama telah usai antara Amatir FC melawan SKJ 02. Kedudukan sementara 0-1. Perlu diinformasikan para penonton dan kegiatan Karang Taruna Cup memperebutkan piala KONI Kabupaten Bogor ini disponsori oleh satu KONI Kabupaten Bogor Qatar Kecamatan Jonggol, Sukajaya Jonggol, Siwi Sahaya Material Anugrah Sukajaya Jonggol. Informasikan kepada para penonton yang ada di lingkungan Oman Siang Nagali. SKJ! Saudara Iki masuk nomor 27 saudara Edo. Saksikan bersama-sama para penonton dan mati sore kali ini. Bola sudah dipegang oleh SKJ 02. Tidak ketua. Sudah lancar-lancar pemain dari SKJ 02 nomor 59 memegang bola. Ya, kick off babak kedua sudah dibunyikan oleh wasit. Kembali lagi nomor 45 dari SKJ 02. Waktu terjadi, ada halangan dari pemain dari Amatir. Nomor 6 Saudara Raya nomor
tinggi badannya ini. Wah, 1-2-3 dilewati. Oh, terlepas bolanya. Oh, dibuang saja. Akhirnya 17, lemparan ke dalam. Oh, sayang. Komunikasi yang belum baik. Lemparan ke dalam, tugaskan yang kedua. Masih melihat-lihat celah-celah yang bisa ditembus. Baik lagi, nomor 49, biasanya usah, oh, terjadi melanggar bagian. 45, oh, jangan maksa ke situ, Rik. Kejar. Masih mati-mati. Mantap timnas Indonesia ini dicepol oleh khawatir. Khawatir, lepas bola. Apakah bisa dikejar? Selaya, oh terlalu deras. Super hati-hati. Oh, 9 masih. Oh, dikuasai. Oh, masih banyak pemain dari SKJ 02. Manakan? Luar biasa. Waktu terjadi. Oh, nomor 46 dari SKJ 02. Nomor 45 dari SKJ. Apa yang terjadi? Oh, belum pelanggaran. Masih menyentuh. Oh, kelepas bola. Sini dia, nomor 56. Pemain dari SKJ 02. Oh, lambat datang pemain dari SKJ 2. Nomor 58 masih menguasai bola. Oh, apa yang terjadi? Didiamkan saja bola. Kembali lagi. Anak-anak SKJ 02. Ada pergantian pemain dari Amatir FC. Nomor punggung 3 saudara Ray masuk, nomor punggung 10 saudara Cepot. Ya, pergantian pemain dari ofisial atau pelatih dari tim Amatir. Tambah daya dobrak ataukah pertahanan yang dibangun, kita lihat bersama-sama. Nomor 17 kembali lagi. Anak-anak SKJ masih belum menang. Ini dia masih jalan anak khawatir. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Masih saja. Oh, terlalu mengangkat kaki. Mungkin dua saudara Ambon nomor 56 masuk. Nomor punggung 14 saudara Robert. Nomor punggung 56 SKJ 02. Oh, masih di kuasai anak-anak khawatir. Khawatir lagi. Baik lagi anak-anak. Oh, sayang sekali. Nomor punggung 45. Nomor 6 kembali lagi saudara Adoy. Skill yang dimainkan anak-anak SKJ. Oh, menarik badan dari anak-anak SKJ. SKJ. Oh, tendangan bebas untuk anak-anak amatir. 1-2-3 pemain dari anak-anak amatir ada di kotak penalti SKJ 02. Umpan tinggi saja bola datangnya. Oh, luar biasa, sangat. Lagi SKJ 02. Umpan serangan balik nomor 44. Oh, terlalu jelas. Oh, dibuang saja. Dan
sudah dilakukan, datang tinggi bola. Oh, masih terus bergulir bola ke tengah, ada tim cetak. Oh, keluar dari sarangnya penjaga gawang dari SK Jogja Semua. Masih penonton dari dukung dari SK Jogja Semua ingin menekan, terus menekan. Hanya 17 menang amatir. Hanya 14 dibuang saja. Luar biasa. 46 dari SK 02. Harapan saudara saya. Dia terlepas dia. Saudara saya nomor 46. Masuk hati ke siapa? Tidak ada rekening di sana. Nomor punggung 57 masih terus nomor punggung 15 saudara Dava ya. Ya, pergantian pemain dari Amatir FC luar biasa, bangun strategi ejar dari tim Amatir. Apakah bertahan ataukah masih ingin menambah gol kemenangan untuk sore kali ini? Masih 0-1 untuk Mayang Amatir. Saudara Raya nomor 6. Nomor 27 lepas bola. Oh, buang saja. Skill yang dimainkan penjaga gawang dari SKJ 02. Oh, datang saja, datang bola. Buang saja ketahanan dari SKJ 02 masih menguasai bola. Oh, dihalang-halangi. Ayo mengepot main. Mana tuh bawa itu? Oh, ini saja. Nomor 14 SKJ 02 masih mencari celah pertahanan dari Amatir. Oh, buang saja. Sayang sekali kontrol bolanya. Oh, apa yang terjadi? Oh, kalau pemain Amatir dengan bebas saja. Nomor 16 dihadiahkan kartu kuning oleh wasit kepada tim ofisial Lodaya, dipanggil untuk segera mengambil line up pemain. Segera mengambil line up pemain. Baik lagi juga saya SKJ 02. Sendiri dia dihalang-halangi oleh pemain anak-anak SKJ 02. Berhasil. Luar biasa. Ambil hampir saja. Poin bang, poin. Oh, ke tengah. Oh, apa yang terjadi? Mulut yang terjadi di tengah lapang antara pemain yang tadi kita khawatir. Awal pemain ke tengah. Iya. Kurang muncul itu. Sayang saja. Umpan terjadi, nomor punggung 46 sendiri dia, mutik dia sendiri. Oh, sayang terjadi. Perlu diinformasikan para penonton open turnamen Karang Taruna Cup Kecamatan Jonggol ini disponsor oleh Satu Koni Kabupaten Bogor, Kecamatan Jonggol, Batalion Komando Sumbar, Kasoka Kecamatan Jonggol. Nomor 15 hampir saja ramai tekanan luar biasa anak-anak Amatir dari SKJ 02 SKJ lagi sudah terpaksa offset, sudah terpaksa offset. Sudah, 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 sudah,
menyimpang dari mistar gawangnya SKJ 02. Luar biasa, waktu serang terus bergulir. Strategi strategi yang dimainkan pemain-pemain dari SKJ 02. Masa menyewakan kedudukan. Masih saja dikuasai anak-anak. Apa yang terjadi? Sendiri dia, mengutip dia, sehingga saya sekali. Kita lihat bersama-sama. Apa yang terjadi? Dibuang saja. Ada yang tergeletak. Ada yang tergeletak di tengah lapang. Ya, luar biasa. Harinya cowok-cowok penonton. Hampir-hampir saja tim medis, silakan dari Amatir FC. Tim medis silakan dibantu tim medis dari Amatir FC. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa pemain dari Amatir FC. Apa yang menyebabkan tendangan penjuru? Tendangan penjuru yang akan dilakukan Amatir. Eksekusi tendangan penjuru. Datangnya bola, oh lepas, lebih gasur. Go, nomor 14 masih saja nomor 6 dari Amatir sudah menciptakan gol saudara Raya. Oh, ada sikutan yang di masih pelan saja datangnya bola, masih dikuasai oleh penjaga gawang dari Amatir. Nomor 77 saudara Babang. Baik lagi pergantian pemain saudara Babang. Masih saja mengatur ritme strategi. Apa yang terjadi? Ada kartu kuning yang dikeluarkan. Sudah dilakukan anak-anak SKJ 02. Masih saja dengan gawang yang akan dilakukan. Jadi Arema. Nomor 4. Baik lagi anak-anak. Sudah terjadi dorongan, pelanggaran. Hampir-hampir saja. Tapi sekali shooting yang dilakukan anak SKJ ini. Masih terus bergulir bola. Lombok kedua ini antara Amatir FC lawan Kugabres main. Lawan SKJ 02. Baik lagi nomor 27. Kembali serangan kembali yang dua menang SKJ 02. Ini dia nomor 5. Sayang komunikasi tidak baik. Maksud hati mengumpan pada temannya. Ada dorongan. Pakai
Kapten si Boni. Oh, terperangkap offside Bang Amatil. Awan untuk empat enam, kaki kosong dua. Babak kedua sudah usai. Terima kasih kepada kedua tim. Terima kasih kepada kedua tim yang sudah. Mohon para pemain tetap mohon kepada. Kami ucapkan kepada kedua tim dengan jiwa besar. Kalah dan menang itu hal wajar. Terima kasih kepada kedua tim yang sudah melakukan pertandingan delapan besar ini. Mungkin terima kasih kepada para pemain yang sudah menjaga sportivitasnya. Ya. Silakan kepada pertandingan kedua, kepada kedua manajer antara SKJ 02 dan Amatil FC, silakan ke meja panitia untuk melakukan berita acara.